Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terapadu melanggar pasti angkatan darat putra Pertiwi di bawah panji Garuda Sakti Kartika Eka Paksi Sapta Marga sumpah prajurit pedoman luhur janji dan suci rela berkorban jiwa dan raga bayangkari negara insan Pancasila teguh dalam iman merah putih jiwa raganya semangat membara manunggal dengan rakyat membangun nusa bangsa angkatan darat benteng negara setia mengemban amanat bangsa satria perkasa gagah perwira jayalah angkatan darat derap maju melangkah pasti angkatan darat putra Pertiwi di bawah panji Garuda Sakti Kartika Eka Paksi Sapta Marga sumpah prajurit pedoman luhur janji dan suci rela berkorban jiwa dan raga bayangkari negara insan Pancasila teguh dalam iman merah putih jiwa raganya benar ketika yang pertama adalah membayar nama masjid krim ya kita masih sehingga tadi laporan yang kita ganti ada beberapa perwira yang sakit yang tidak bisa dikisi adalah ini ya kita yang hari di sini tentunya perlu bersyukur ya karena di masa pandemi COVID ini memang sehat itu adalah sekali utama kita gak ada merasakan apa-apa tidak bisa menikmati hidup ini dengan kondisi sakit makanan dan anak apapun yang sudah sakit yang bisa kalau ini COVID jadi yang hari di sini pasti protokol kesehatan kemudian menyambung komunikasi terus menerus jadi walaupun saya tidak itu bukan berpisah secara raga boleh tapi jiwa ini berpisah jadi itu agar yang lain naik dari kebahasan Pak, saya mau ngomong ke temannya Pak Gubernur yang berang ke dalam kelampu masih kebunyikan ini ada teman-teman media juga ini, terima kasih ya sebelumnya kerja sama selama ini waktu itu kira yang sebelumnya lalu oleh teman-teman yang teman-teman yang bisa mempublikasikan apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur teman-teman kita mau tanya lagi setia mengemban amanat bangsa, satria perkasa, gagah perwira.